bersama rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rumah belajar? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Rubi Setia Pramana dari SMA Negeri 4 Payakumbuh. Materi kita kali ini adalah mengenai kesetimbangan benda tegang. Bertambah cerdas bangsa, kembangkan karyanya hatta. Bersama rumah belajar untuk Indonesia. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengetahui jenis-jenis kesetimbangan. Yang kedua, aplikasi kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis kesetimbangan. Kesetimbangan yang pertama, kesetimbangan statis. Kesetimbangan statis adalah kesetimbangan yang terdapat pada benda-benda yang diam. Contoh adalah Istana Basa Pagaruyung yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Jembatan layang atau flyover yang ada di Kilo 9, Kabupaten 50 Kota. Yang tidak kalah kokohnya adalah Jam Gadang yang ada di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang merupakan ikon wisata dari Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis adalah kesetimbangan yang ada pada benda yang bergerak dengan kecepatan yang beraturan. Sebagai contohnya, kita bisa melihat bagaimana sebuah kereta api yang bergerak pada lintasannya dengan kecepatan yang tinggi itu tidak jatuh. Itu karena sudah didesain bagaimana mereka ada kesetimbangan ketika melewati rel itu, yaitu kesetimbangan dinamis. Syarat benda itu yang setimbang, yang pertama adalah sigma gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Ini bisa kita lihat pada kesetimbangan statis juga kesetimbangan dinamis. Selain sigma gaya sama dengan 0, kita juga harus memperhatikan sigma torsinya atau resultan torsinya sama dengan 0. Dan ini bisa kita lihat pada aplikasi kesetimbangan. Bagaimana yang aplikasi kesetimbangan ini? Yang pertama yang kita lihat contoh di sini adalah jungkat-jungkit. Bisa kita perhatikan video kita ini, bagaimana dua orang anak sedang bermain jungkat-jungkit. Mereka berusaha untuk menyeimbangkan jungkat-jungkitnya. Padahal kedua masa anak tersebut berbeda. Dan gaya yang bekerja pada jungkat-jungkit ini adalah yang pertama ada gaya normal. Yang kedua ada gaya berat dari kedua anak. Yang ketiga juga ada jarak yang mempengaruhinya. Sehingga hasil akhirnya resultan torsinya sama dengan 0. Walaupun banyak anak yang naik jungkat-jungkit ini, asalkan dia menyai resultan torsi itu sama dengan 0, maka jungkat-jungkit tadi akan seimbang. Baiklah, kita akan mencoba aplikasi jungkat-jungkit ini pada labor virtual yang disediakan pada situs Rumah Belajar Kemdikbud. Kita bisa memperhatikan ada 4 beban yang digantungkan di lengan sebelah kiri dan lengan sebelah kanan dalam keadaan timbang. Karena misalkan di beban 2, di beban 2-nya kita naikkan ini menjadi 2 kg. Otomatis jika ini naikkan menjadi 2 kg akan miring ke sebelah kanan. Tapi kita akan coba gabungkan yang beban 2 ini dengan beban 1 pada satu tempat dengan masa gabungan adalah 3 kg dan sebelah kiri 2 kg, tetapi tetap condong ke sebelah kiri karena momen di sebelah kanan itu jarak dari sumbu rotasinya itu sangat pendek. Maka apa yang kita lakukan supaya dia seimbang? Kita harus menggeser kedua beban ini lebih ke tengah dan sekarang benda sudah dalam keadaan seimbang karena kita bisa lihat di sini momen di sebelah kiri dengan jumlah 58,7 Nm dan momen di sebelah kanan dengan jumlah momen 58,7 Nm. Pada lengan sebelah kanan, beban gabungannya tadi ada 3 kg, maka di sini ada gaya berat W sama dengan M kali G. M-nya tadi bernilai 3 kg, dengan percepatan gravitasi bernilai 9,8 meter per sekunder, maka kita dapatkan nilai W-nya adalah 29,4 Nm. Lalu pada beban sebelah kanan, maaf sebelah kiri, beban sebelah kiri ada massa 2 kg sehingga gaya beratnya dapat W sama dengan M kali G sama dengan 2 dikali 9,8, kita dapatkan itu adalah 19,6. Dan selain ada gaya berat, pada sumbu putar atau sumbu rotasi ini juga ada gaya. Jadi kita ketahui bahwasanya syarat kesetimbangan itu adalah sigma torsi sama dengan 0. Dan
torsi juga dipengaruhi oleh arah putarnya. Misalkan ada pilihan benda satu ini sumbu putarnya dan ini arah gayanya, maka arah perputarannya adalah arah putaran jarum jam. Dan sedangkan benda dua untuk menuju pusat rotasi yang terdekat ia adalah perlawanan putaran arah jarum jam. Sehingga jika kita sudah dapat arahnya, kita dapat luasannya, torsi yang kita anggap inilah yang satu, inilah dua, torsi satu sebagai yang positif dikurang torsi dua sama dengan nol, sehingga torsi satu sama dengan torsi dua. R1 kali W1 sama dengan R2 dikali W2. Kita tahu tadi R1 bernilai 1,99, 1,99 dikali W1 tadi 29,4. Sama dengan R2 ini akan kita cari misalkan dengan X, lalu dikali dengan 19,6. Nah, 58,7 sama dengan 19,6 X. X sama dengan 2,96. Maka kita dapatnya tadi adalah 2,96. Baiklah sahabat rumah belajar, semoga materi yang kita tampilkan tadi dapat membantu sahabat rumah belajar dalam lebih memahami materi fisika. Jangan lupa untuk selalu membuka situs atau portal rumah belajar Kemdikbud sehingga bisa memberikan wawasan lebih kita dalam belajar. Ingat, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Saya Robi Setia Pramana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.